Tim gabungan Polresta Jambi dan Dinas Perhubungan Kota Jambi melakukan tes kesehatan kepada para supir bus lintas Sumatera. Haliko Gunung mengantisipasi kecelakaan pada arus mudik Lebaran Idul Fitri. Tim gabungan Polresta Jambi beserta Dinas Perhubungan Kota Jambi Senin pagi memantau langsung kesiapan arus mudik di Terminal Alam Barajo Jambi. Petugas melakukan pemeriksaan kelayaan angkutan dan pemeriksaan kesehatan supir angkutan. Seko-seko bus antar kota dan provinsi diperiksa petugas secara bergiliran. Petugas memeriksa kelengkapan kendaraan seperti lampu sein, lampu senjok, klakson, ban kendaraan serta perlengkapan angkutan lainnya. Dalam pemeriksaan itu, Polresta Jambi tidak menemukan adanya kendaraan yang tidak layak beroperasi. Sementara untuk pemeriksaan kesehatan, petugas Bidokes Polresta Jambi melakukan uji tekanan darah. Petugas menemukan beberapa sopir yang memiliki tekanan darah tinggi. Sopir tersebut langsung diberi obat penurun darah dan diminta untuk beristirahat. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Hardi mengimbau kepada seluruh sopir angkutan untuk mengutamakan keselamatan penumpang. Sementara untuk penumpang diminta untuk selalu saling mengingatkan demi keselamatan di perjalanan. Kegiatan ini bertujuan untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, baik yang disebabkan oleh faktor manusianya maupun yang disebabkan oleh faktor kendaraannya. Jadi kami melaksanakan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian pemberian obat kepada sopir, kemudian pemeriksaan kendaraan, ya. Kendaraan seperti ban, lampu-lampu, dan fungsi-fungsi lain yang ada di kendaraan tersebut. Asal Patahangi, Cek TV, Ngabari.